Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di WS Racing Team. Di sini gua dapat garapan Mega Pro. Ini Honda Perza. Jadi dia tuh lemot atau kayak kuplingnya tuh dilepas kupling masuk gigi enggak jalan. Ngeden gitu loh. Ini motor Mega Pro, motor kupling apa motor matic kok enggak jalan gitu kan. Bingung kan. Ternyata pas kita bongkar adalah satu kampas kupling habis gosong, ketahuan dari olinya berubah jadi warna coklat atau keabu-abuan itu dari gesekan kampas kopling dengan rumahnya. Jadi kampasnya udah habis dipakai terus, hantem terus, jadi rumah koplingnya pun jadi kena, rumah kampas koplingnya pun jadi kena karena dia budget minim biaya. Ya mungkin lah kita akalin dulu menggunakan kampas kopling, ya enggak, ganti kampas kopling aja. Semoga normal lagi. Nah, ini tandar yang kemarin gua garap nih, belum diambil sama orangnya. Yang mau bikin tandar kayak kemarin juga boleh. Tonton dulu aja videonya ya. Ini spek board up standar harian. Ting ting. Nah, ini olinya. Kalau warna coklat ke abu-abuan, itu kan oli kan kalau kental gitu kan warnanya hitam. Ini dia warnanya di abu-abuan. Tandanya kampas kopling kalian terbakar. Nah, kampas koplingnya dibuang bos gue lagi nyari dulu, bos gue lagi nyari kampas koplingnya. Nah, ini rumah kampas koplingnya. Sebenarnya harusnya ganti sih itu, lihat tuh udah ada span atau spare dari habisnya tuh. Ini cukup banyak loh tuh. Tuh. Ini harus ganti karena minim biaya, tapi ya memaksimalkan yang ada, cidah enggak boleh terlalu memaksakan kehendak. Nah, terus si bapak ini juga tadi ngomong katanya motornya kok cepet banget panas atau overheat. Nih, dari sini nih. Ini tuh penyaring oli dari bawah ke atas sini. Kalau olinya kotor, mampet, oli ke atas naiknya dikit. Nah, tadi ini kotor banget, gua nggak bohong loh. Ini kotornya nujubillah. Ini udah gua bersihin. Nah, kalau semisal ini kotor, itu dibersihin. Tapi kalau di sini bolong-bolong kecil lah, kecil kayak bolong-bolong. Ini kan bolongnya kan bagus nih, masih bagus nih, nggak ada rusak ya. Nah, kalau ini bolongnya udah over atau gede, itu mendingan lebih baik diganti. Tapi kalau emang nggak ada ya, mau gimana lagi, pasang lagi aja. Nah, ini tutup kampas koplingnya. Ya tuh, udah kemakan kan? Plat koplingnya nggak gua ganti sih, pakai plat kopling yang lama platnya. Ntar nungguin kampas koplingnya datang kita rakit, oke. Kalau datang pakai NPP aja murah meriah, 180 ribuan. Ini parking blok kanannya, ini olinya, kita pakai meseran dulu, oke. Gear pompa oli, room copnya kita pasang. Thank you.